Muslim. Selat Sunda. Saat ini KMP Batu Mani sedang melakukan loading di cuaca yang ekstrim. Unit bus Family Raya Ceria mencoba masuk KMP Batu Mandi. Oh.
coba. Ayo dicoba, dicoba. Bang. Coba unit bus Keramat Jati tujuan Palembang berangkatkan dari Bekasi. Thank you.
unit ini MPM Kota Budaya, kabelnya pecah balon saat mau naik KMP Legundi, jadi nggak bisa dilanjutkan perjalanan menuju Sumba. Menunggu unit pengganti dari Bandung, MPM Kota Budaya. Selanjutnya ada 7 unit bus pariwisata Fajarya Wisata mencoba memasuki KMP Batu Mandi. Dicoba unit pertama Fajarya Wisata Sultan Riau. Dari mana banyak gua? Yes. Dari mana? Kang Bo, guys. Ah, Kang Bo. Ah, kangen, ha? Walaupun beda perasaan, ah, yang kami hati dan perasaan yang selalu bersama, ha? Tapi sayang kami sekarang masih di dalam aktivitas kuliah. Tapi saya selalu di hati ini. Selalu di hati. Wow, ini ya. Bang, bang Jago dari mana? Dari Bandung kan? Bandung. 7 unit. 7 unit. Berhari petang toh? Berhari petang toh? Seminggu. Seminggu. Di sekedar guys ketahui, sama Bang Boy Kota Budaya itu bukan sekedar partner di jalanan lintas saja. Tapi beliau ini depan kakak saya sendiri. Ya, mantap. Ya. Sambung kena. Pak Sambung keliru. Dan beginilah keadaan unit bus MPM Kota Budaya pasca insiden mau naik kapal KMP Batu Mandi. Jadi balonnya pecah dua-duanya. Dan di bagian sisi kiri kanan juga unit bus. Unit bus Fajarya Wisata. MP Batu Mandi sudah selesai melakukan loading.
darat. Untuk keluar dermaga pun KMP Batu Mati Batu Mati masih berusaha keluar dari dermaga, dihadang ombak besar. Pukul 19 lewat 2 menit KMP Jatra 3 bersandar di dermaga eksekutif kedatangan dari Bakau Heni. Untuk melakukan bongkar muatan KMP Jatra 3. Untuk melakukan bongkaran saja KMP Jatra 3 tidak bisa melakukan bongkaran saking kencangnya ombak.